Dan pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Patlawang sejak Jumat pagi hingga malam mengakibatkan jalan lintas tengah Sumatera penghubung Kabupaten Patlawang dan Musirawas ambles dan berpotensi putus. Para pengendara yang akan melintas dihimbau tetap waspada. Kondisi jalan lintas tengah Sumatera penghubung Kabupaten Patlawang dan Musirawas, kawasan Talang Gunung, Kecamatan Tebing Tinggi, Patlawang ini ambles. Terlihat jalan aspal yang retak dan mengalami kerusakan sepanjang 50 meter dan ambles sedalam 30 cm. Amblesnya jalan negara ini terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat saat hujan sedang mengguyur Kabupaten Patlawang. Petugas Balai Besar 5 Palembang memasang rambu-rambu peringatan dan melakukan penimbunan di jalan yang ambles agar bisa dilewati kendaraan. Pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun pengemudi roda 4 sedikit kesulitan dan harus bergantian untuk melewati jalan yang ambles ini. Karena jalan hanya bisa dilalui satu kendaraan roda 4 saja. Latihannya mulai dari jam 8 malam atau pukul 20. Ini dikarenakan oleh penyebabnya ada bencana hujan. Warga dan pengguna jalan yang melintas di jalur lintas tengah Sumatera menuju Kabupaten Patlawang dan Musirawas diminta untuk tetap waspada untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari Patlawang, Amri Wijaya, iNews.